bertemu kembali teman-teman. Saya Darto dari Jangan Tulalit. Kali ini saya kedatangan sebuah power bank ya. Hal yang menarik dari power bank ini adalah bentuknya yang kecil tetapi memiliki kapasitas yang besar. Jadi 10.000 ya. Nah, kita mendapatkan mereknya adalah Aknik ya. Ini power bank ya. Gambarnya itu cuma satu tapak tangan seperti ini. Nanti kita coba unboxing ya. Seperti apa dalamnya, dan yang paling hebat lagi adalah bahwa power bank ini mendapatkan garansi ya, waranti. Warantinya 18 bulan ya. Jadi 1 tahun setengah. Wow, luar biasa itu sebenarnya ya. Jadi ini kita coba unboxing, kita coba lihat seperti apa si dalamnya ya. Dan yuk kita buka pisaunya biar kelihatan gampang. Ini masih tertutup rapi. Cukup kecil ya bentuknya. Sebagai informasi aja, ini sebenarnya ada dua warna ya. Satu berwarna hitam yang saya dapatkan ini, dan satu lagi ada warnanya putih ya. Seukuran nggak sampai setapak tangan ya. Ya segini ya. Dan ini ada gantungannya, dan gantungannya ini ternyata adalah kabelnya ya. Kabel untuk cas ya. Waktu saat launching dikatakan bahwa ini adalah karena memang sering terjadi kabel ini bukan rusak ya, tapi justru hilang ya. Jadi makanya ditaruh di ujung apa namanya, di ujung power bank ini dikaitkan ya. Jadi kemana-mana bisa langsung bisa dibawa-bawa. Kapasitas yang sudah tersimpan ya. Bentar. Oke, ternyata udah nyala ya. Jadi saat baterai ini dikeluarkan dalam keadaan baru ya dari kotaknya, itu tercatat di sini 98% ya. Jadi hilang 2% ya, harusnya kan 100% ya. Jadi mungkin dia memang tidak bikin full 100% ya. Nah seperti kita lihat ya, ini barangnya, dan yang ujungnya mungkin kita bisa coba lepas ya. Ini cukup apa namanya, ergonomis juga ya, bukan rusak kabelnya, tapi justru yang paling sering terjadi adalah kabelnya ini hilang ya. Dalam pembeliannya juga kita akan mendapatkan semacam kantong hitam ini ya. Jadi cukup lembut ya. Jadi dia itu bisa kita gunakan untuk, kalau kita bisa lihat, untuk menyimpan si power bank ini ya. Nah, ini taruh sini, kita bisa ikatkan gitu. Ini ya. Kita bisa simpan di tas. Jadi kalau terjadi gesekan-gesekan itu tidak apa namanya, membuat baret-baret atau mungkin rusak permukaan dari si power bank ini, dan memang jadi kelihatan masih tetap oke gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya tentang power bank ini. Oh, satu hal lagi adalah bahwa kartu garansi ya. Jadi ini juga cukup oke banget ya. Jadi garansinya adalah 18 bulan. Menurut informasi, kalau terjadi kerusakan itu akan diganti baru ya. Jadi juga ada buku panduannya, kecil juga ya, udah berbahasa Indonesia ya. Karena ini memang produk merek lokal ya, yang bekerja sama dengan pabrikan besar di Cina sana ya.
itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang power bank yang sangat oke banget ya. Jadi bentuknya kecil tapi kapasitasnya cukup gede ya. Jadi ini kalau di pesawat tinggal dikantongin aja juga nggak masalah ya. Biasanya kalau yang 10.000 itu cukup besar ya bodinya, ini cukup kecil. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa melakukan review lagi, kita bisa melakukan unboxing lagi untuk produk-produk lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, kemudian juga like, kemudian juga kasih komen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu kembali.